menghadirkan negara-negara terkuat dan pemain-pemain terbaik, Piala Dunia 2022 Qatar juga menyuguhkan sesuatu yang berbeda. Salah satunya Stadion 974 yang berbahan dasar kontainer dan bisa dibongkar pasang. Seperti apa? Kami ajak Anda menelusuri seluk-beluk dan kecanggihan Stadion 974 bersama David Rizal. Gelaran Piala Dunia Qatar 2022 benar-benar akan menyuguhkan sesuatu yang berbeda. Apalagi kalau bukan stadion-stadionnya, termasuk Stadion 974. Dari bentuknya, sekilas mungkin terlihat biasa, tapi stadion ini unik. Karena terdiri dari 974 kontainer pengiriman baja bekas yang sudah dimodifikasi. Uniknya lagi, stadion ini bisa ditata ulang dan dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan. Dan angka 974 ini diambil dari kode panggilan internasional Qatar, yakni plus 974. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, Stadion 974 memiliki kapasitas 40.000 penonton. Selain itu, jadi satu-satunya stadion yang tidak memakai air conditioner dan hanya menggunakan teknologi pendingin udara alami karena lokasinya berdekatan dengan pantai. Jadi, ventilasi alami ini berfungsi untuk menjaga suhu di stadion agar tetap optimal, baik untuk penonton maupun untuk pemain. Nantinya di Stadion 974 ini akan digelar sejumlah pertandingan menarik, diantaranya Argentina melawan Polandia, Prancis melawan Denmark, dan Portugal melawan Ghana. Gimana? Seru kan? Jadi, jangan sampai dilewatkan ya. Dipersembahkan oleh Saudara, demikian informasi seputar menuju Pesta Bola Dunia 2022. Anda juga bisa menyaksikan informasi-informasi Piala Dunia Qatar yang menarik dan terkini tentunya setiap hari dalam program Liputan 6 SCTV lainnya. Selanjutnya saya kembalikan ke David Rizal. Terima kasih Gracia Benetobing, mantap sekali informasi-informasinya.